Telane akeh bentuke kari. Dan mulutku sudah penuh pasir walaupun pakai masker. Kriuk-kriuk. Rasanya crunchy, kriuk-kriuk gitu pasir. Bayar loket apa? Loket Bromo. Masuk Bromo. Loketnya oke. Tiketnya berapaan? Ono siapa ta? Coba. Berapaan per orang? Tapi ngomongin di atas. 3 dibagi 9. Bagi lima sepeda. Jadi mbak hitungannya mbak. Sepeda sendiri, orang sendiri. Nah, kita mau masuk ke Bromo Tengger. Eh, Mas Intel kamu bayar berapa? Ini dia. Om Gadus, selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi setiap wisatawan yang mau masuk ke Bromo Tengger mesti melalui loket ini, dan kita ada di lewatnya melalui daerah Tumpang aja tempat ini. Tiketnya di 30.000, terus apa lagi? Kapcis parkirnya 4.000 ya. Ya, berlaku di 29 September 2019. Oke, kita jalan lagi. Pemirsa, kita lanjut jalan menuju Bromo. Kali ini kita rekreasinya mau, berhenti mendadak. Kita itu mau nonton apa? Downhill. Banyak sekali kendaraan.
hardtop di sini karena memang ini khusus disewakan bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Gunung Bromo. Adikku yang ganteng dewe. Au. Dan itu teman seperjalanan yang di sana. Sehat. Kita lagi ada di entah apa yang dinamanya, aku enggak tahu, baru pertama kali kesini ke Bromo. Ini kayak ada jalan pertigaan gitu. Ini tapi belum nyampe nggih Bromo ya? Udah nyampe. Cuman belum nyampe di Lautan Pasir. Kali ini kita mau nonton acara downhill. Maaf, ini wajahku nggak kelihatan backlight karena sinarnya dari sana. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya nanti ya. Tetap tonton terus videonya.
tidak sih untuk menjaga nafas yang tetap segar. Jangan lupa pakai kacamata juga. Ini akeh bentuknya kari. Dan mulutku sudah penuh pasir walaupun pakai masker. Kriuk-kriuk. Rasanya crunchy, kriuk-kriuk gitu pasir.